Oh Apakah hukumnya Ustadz, anak yang mondok di pesantren tapi udah mau tamat, kemudian dia bilang tidak kerasan Ustadz, ingin keluar gitu Ustadz, ingin mm. pindah ke sekolah umum, dan e, orang tuanya memberikan saran harus tetap mondok gitu Ustadz. Mm. Tapi kalau dia memang sudah nggak betah gitu Ustadz, dan orang tua tetap menyekolahkannya di pondok Ustadz, apakah orang tua yang memaksa seperti itu berdosa nih atau bagaimana nih Ustadz? Begini kalau situasi dan kondisi seperti itu, yang paling tahu maslahat si anak itu kan uh, bukan si anaknya, mm -hmm. si orang tuanya kan. Yeah. nah, gitu, yang tahu maslahat si anak ini kan orang tuanya. Maka orang tuanya ini harus mengukur ini mm -hmm. sejauh mana dampak buruk ketika dia nanti keluar. Yeah. Dan sejauh mana pula uh, apa ya rayekannya ini akan mempengaruhi si anak di di pondoknya gitu dan memang orang tua juga harus bekerja sama dengan uh, para asatidah, para musyrif sakan atau siapalah yang ada di pondok tadi. Mm -hmm. Coba tanyakan kenapa anak ini kok bisa begitu? Enggak betah gitu. Nggak betah ya. apa ini kan apalagi katanya mau mau tamat, mau tamat udah gitu. Tamat. Kan? akhir ya. Berarti kan sebelumnya oke-oke aja. Mm -hmm. Nggak ada masalah kan? Eh coba dicek gitu. Apakah emang beban apa ya pelajaran yang mungkin terlalu berat mm -hmm. atau mungkin gak ada teman ada, curhat ada teman atau tidak ada teman curhat atau jajannya yang kurang atau apa yeah, yeah. Mm -hmm. nah, jadi memang tidak bisa kita apa ya, simpulkan secara langsung oh jangan dikeluarkan oh harus dikeluarkan nggak bisa mm -hmm. jadi kita harus pelajari dulu apa ini apa namanya ini penyebabnya sehingga si anak itu begitu kalau yeah. sudah dita ta cari tahu penyebabnya apa ya kan bisa dari situ kita akan memberikan solusinya apa gitu mm -hmm. umpamanya dia karena mungkin temannya yang sedikit dalam tanda peti agak nakal, namanya juga anak santri, kan? Kadang-kadang begitu, ya kan? Bisa dikomunikasikan gitu. Ya, apa masalahnya? Ya. Karena saya takut nanti, kalau sudah di luar, ya si anak ini kadang-kadang mungkin apa ya? Di kalau sudah di luar, dia keluar sifat aslinya gitu. Ya, ya. itu yang jadi masalah kan? Itu. Hmm. Nah itu yang kita takutkan. Akhirnya yang selama ini beberapa tahun dia di pondok itu jadinya hilang. Nggak mm. membekas sama sekali yeah. ketika nanti dia sudah di luar. Bahkan mungkin lebih jahat dari orang yang di luar. Gitu. Mm -hmm. Itu yang kita takutkan. Karena selama yeah, ini yeah. dia memendam semua mm hasrat-hasrat -hmm. uh, apanya ketika dia sudah di, di luar dia akan melampiaskan. yang itu kita takutkan. Jadi mm -hmm. makanya saya katakan tadi ini perlu kita teliti lebih jauh dan orang tua harus bekerja sama dengan para asatidah, dengan para pengasuh pondok untuk melihat. Ini anak ini kenapa seperti? Itu. Mungkin kadang kurang ini juga ya sentuhan hmm. orang tua ngobrol dari hati ke hati. Bisa jadi. Biasanya kan bisa jadi. Kadang hmm. sebetulnya pengen apa gitu? Nanti hmm. kan biasanya ada kepengen tuh. Bisa betul. Dia pengen sepatu baru kayak gitu. Setu ya itu tadi, itu, makanya gitu saya katakan ya. perlu untuk dipelajari lebih lanjut ah. gitu kan. Jangan-jangan memang si anak ini kebutuhan ininya nggak terpenuhi. Jadi ya. dia merenya-renya, ini dia buat mau bilang keluar itu sebenarnya alasan doang. Mm -hmm. Agar dia dapatkan uh, ada semacam tanggapan lah dari orang tua. Sehingga orang tua mungkin memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Mm -hmm. nah, demikian, jadi intinya coba dipastikan dulu kenapa si anak ini bisa begitu. Nah, ya. Demikian Allah Ta'ala.